Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid tahun 2 tersambung PDPR kita buat kali yang keempat lah matematik bagi tahun 2 menggunakan buku matematik aktiviti tahun 2 buku inilah dan kita buat hari ini satu muka surat saja iaitu tentang darab wang muka surat 109 satu saja hari ini sebelum kita bercuti pada bermula pada hari Sabtu ni lah cuti tengah tahun kan. Cuti 2 minggu dah saat cikgu tengah balik kalender. Cikgu tak tengok kalender lah. Lebih kurang seminggu lebih betul lah. Seminggu 2 minggu. Itu lah. Jadi kamu boleh siapkanlah muka surat 109. Satu muka surat saja. Walaupun surat, kamu kena cek lah 108, 176 dan sebelum ni. Adakah latihan yang kamu belum buat, kamu boleh buat lah. Jadi pada hari ini, hari Khamis, kamu cuma buat 109. Dan boleh buat pada muka surat yang lain. Tidak perlulah satu hari. Kamu buatlah perlahan-lahan. Kamu boleh buatlah perlahan-lahan. Sikit-sikit lah. Sarah, perlahan-lahan. Janji siap lah. Sebab sekolah kita akan cuti lagi kan. Dan cuti tu latihan matematik yang mana belum siap. Okey, faham tak? Okey, 109 untuk darab wang. Dan cikgu buat tutorial lah. Macam mana kamu nak buat darab wang sedikit lah. Okey, ini contohnya darab wang tahun 2 mudah saja. RM5 darab 4 sama dengan berapa? Ini bentuk lazim. Kamu kena buatlah bentuk lazim sendiri. Ataupun telah ada bentuk lazim, kamu cuma isi jawapan. Tak ada bentuk lazim, contoh sini tak ada bentuk lazim, kamu kena buat sendirilah. Ini bentuk lazim yang kamu kena buat ataupun yang telah disediakan. Buat jawapanlah. Jawapan dalam bentuk lazimlah. Kalau mahir darab mudahlah. 5 darab 4, 20. 5 kali 4, 20. Terus jawab. Jangan lupa simbol ringgit. R besar, M besar. Tajam. M tajam lah. RM20. Habis. Siap jawapan. Tulis dalam kotak ni RM20. Sebutnya RM20. RM20 lah. Jangan sebut RM20. Salah lah. Tengok RM20. Tapi bila nak sebut RM20. RM20 ya lah. Okey. 2 kali RM4. Kita ambil simbol wang tak di atas lah. Ni kita tak di atas. Walaupun 2 di depan, RM 4 kita tulis di atas. Cara nak susun bentuk lazim. Darab sebelah sini kali dengan 2. Wah, pakai pembaris lah. Pakai pembaris. Ramai murid-murid tak pakai pembaris. Pakai pembaris lebih cantik lah. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Jangan lupa tulis simbol wang RM. RM8. Tulis dalam kotak juga RM8. Siap. Mudah saja. Kalau hafal CP mudahlah. Okey, yang ni sudah disediakan bentuk lazim. Jadi kamu isi je lah. RM9 kali dengan 10. 10 kali 9 berapa? Ya, 10 kali 9, 90. Selesai. Jangan lupa tulis RM. Tak tulis salah tadi. RM90. Simbol, kalau takut lupa, tulis siap-siap. 8 kali 8 berapa? RM8 kali 8. 8 kali 8, 64. Kalau hafal CP, cepat. Siap. Okey, setakat itu saja. Sekian, terima kasih.